Ini awal titik api dari mana nih bang? Saya juga nggak tahu bang ya. Seorang, kenapa mas pada duduk semua tuh tiba-tiba api udah ada aja tuh. Dari mana tuh? Dari atas. Dari atas rumah? Iya, atas luar, lantai 2 pas saya tidur tuh. Rumah siapa itu? Milik warga? Rumah ini nih, rumah warga. Ini saya ini. Tapi dari lantai 2 ya? Iya. Berarti nggak tahu titik apinya itu sumbernya dari mana? Iya, tapi dugaan sementara tahu dari mana? Konslet sih pak. Listrik. Iya listrik. Listrik apa tuh yang konslet? Ya saya juga nggak tahu sih. Abis itu gimana tuh bang? Pas tahu ada kebakaran bang? Ya udah saya langsung bangunin mas saya. Saya bilang ke om saya ada kebakaran. Langsung saya keluar tuh. Sempat berusaha madamin nggak? Madamin tapi kagak bisa. Nggak bisa, iya nggak bisa. Sempat. Pakai alat manual. Iya. Apinya udah gede apa gimana udah itu bang? Gede, bang? Udah gede banget ya. Oke. Terus warga lain gimana bang? Pas ada kebakaran bang? Langsung pada lari. Pada bantuin. Iya buat padamin apinya. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Ya, setelah itu damkar gimana bang? Nggak lama datang atau gimana tuh? Nggak lama datang damkar sih. Proses buat padamin apinya. Oke. Bang, ini ada berapa rumah bang yang terdampak? Tujuh. Sekitar 7 rumah ya bang ya? Iya 7. Yang habis tuh 2 kayaknya. Yang habis 2, iya. Tapi yang kena dikit-dikit 7 ya. Iya, 7 total ya. Iya, Bang, siapa? Di depan, Dik. Iya. Satu. Habis hujan kali Pak. Iya, apa kembang?